biar hadiahnya semarak acaranya. Panen hadiah Simpedes PHS BRI Kantor Cabang Bandung Marta Dinata terasa berbeda. Semaraknya acara PHS tersebut diawali dengan pawai kendaraan bermotor menggunakan mobil Toyota Avanza yang merupakan hadiah Grand Prize PHS periode 1 tahun 2022 dengan diiringi kemeriahan Marching Band dan Vegas Production. Dan jalan santai para karyawan BRI Kanca Marta Dinata yang begitu semangat dan kompak menuju lokasi pengundian PHS di lapangan PPI Pusenip Bandung. Acara PHS dibuka oleh Regional Microbanking Head BRI Regional Office Bandung, Muhammad Harsono, dengan melepas pawai kendaraan, didampingi Head Micro Business Banking, Priyani Dewi Zairina, Kabak Ultra Mikro, Social Entrepreneurship and Incubation, Lilik Sungkono, Pemimpin Cabang BRI Bandung, Marta Dinata Harrison Jaya, Asisten Manajer Pemasaran Mikro AMPM, Lina Marlina. Acara dihadiri Komandan Pusenip, Wadan Pusdikip, Kabak Umum Pusdikip, Kepala Sekolah Seman 14, para Kepala Unit, Mantri BRI, para saksi, perwakilan Askrindo, Jamkrindo, Brins, dan undangan terpilih. Panen hadiah Simpedes BRI Cabang Marta Dinata, gebiar hadiahnya dan semakin semarak acaranya. Dipandu oleh MC yang luar biasa dan sangat atraktif, Iwan dan Meli, semakin menghangatkan suasana, membuat tamu undangan yang hadir jadi antusias dengan diiringi alunan musik Arumba dan penyanyi yang menghibur seluruh undangan untuk menikmati acara dengan berjoget. Panen hadiah Simpedes yang dilakukan oleh BRI Cabang Marta Dinata ini dilakukan juga oleh teman-teman Kanca di seluruh RO Bandung. Panen hadiah Simpedes ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu di semester 1 dan di semester 2. Untuk pelaksanaan hari ini, itu pelaksanaan PHS semester 1 di tahun 2022. Selanjutnya, panen harapannya dengan adanya panen hadiah Simpedes ini, masyarakat semakin menaikin transaksinya, melakukan top up, dapatkan hadiahnya. Pilih hadiahnya langsung, ada di mana-mana di RO Bandung. Terima kasih. Itu cara untuk menaikkan saldo dan menaikkan transaksi adalah dengan transaksi menggunakan kris. Jadi kris BRI memudahkan praktis uang langsung masuk ke dalam tabungan dan bisa langsung dilihat pada saat itu juga langsung masuk ke tabungan. Dan yang jelas adalah nasabah merasa nyaman karena tidak perlu memegang uang. Kemudian pedagang juga senang karena tidak harus menyiapkan uang kembalian. Undian Simpedes ini diawali dengan pawai, terus kemudian ada panggung, ada pasar, dan ada satu lagi, ada panen, yaitu undian Simpedes yang kita undi hari ini adalah dengan pergerimpas sebuah Toyota Avanza, tipe G dan juga ada hadiah sepeda motor. Mungkin itu aja, yuk buka tabungan Simpedesnya, mudah-mudahan dengan menabung di Simpedes semakin banyak hadiahnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, nasabah yang beruntung mendapatkan grand prize Toyota Avanza adalah Wiwik Indayati, nasabah Simpedes BRI Unit Citamiang, Bandung Marta Dinata. Hadiah secara simbolis diserahkan oleh Regional Microbanking Head BRI Regional Office Bandung, Muhammad Harsono, kepada Kepala Unit BRI Citamiang, Anugrah Agung, yang mewakili pemenang, disaksikan Head Micro Business Banking Priyani Dewi Zairina, Social Entrepreneurship and Incubation Lilik Sungkono, Pemimpin Cabang BRI Bandung Marta Dinata, Heru Senjaya, Asisten AMPM Lina Marlina, dan para Kepala Unit. Selain hadiah Grand Prize BRI Soekarno-Hatta, juga diundi hadiah utama satu berupa satu unit sepeda motor New Vino Series 125cc Yamaha yang diraih oleh Sujono, nasabah Simpedes BRI Unit Cikutra Barat, Bandung Marta Dinata. Dan hadiah utama dua berupa dua unit sepeda motor Mio M3 CW 125cc Yamaha yang diraih oleh Waryono dan Nani Raheni, BRI Unit Sadang Serang, Bandung Marta Dinata. Ada juga hadiah lainnya, berupa satu unit LED TV 42 inch merk Sharp, 10 unit lemari es merk Panasonic, dan 12 unit mesin cuci merk Sharp. Kemudian hadiah hiburan berupa 7 unit LED TV 32 inch merk Sharp dan door prize bagi tamu undangan yang datang. Pengundian PHS periode 1 tahun 2022 hadiahnya cukup banyak, berjumlah 34 hadiah. Selamat bagi pemenang hadiah grand prize mobil Toyota Avanza dan hadiah lainnya. Kepada nasabah Simpedes BRI yang masih belum beruntung, mari tingkatkan terus saldo tabungannya
untuk mendapatkan peluang dan kesempatan menang pada periode-periode berikutnya.